Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo, mam. Oke, jadi hari Obit akan melakukan percobaan lagi untuk pertarungan Skibi di toilet melawan si kameramen, teman-teman. Kayak misalnya ini bukan kameramen, ini speakerman kayaknya kawannya. Wah, di dalam kameramen lihat ini gede banget ya. Kalau kita di bawah kayak gini lihatnya kawan. Oha. Tapi yang atas itu napa tahu leher gue ngeliatnya kan. Begitu juga yang ini gede banget ya teman-teman ya. Sama-sama gede dah ya. Teman Obit gak tahu siapa yang paling kuat. Jadi langsung aja, nggak perlu pakai lama, kita mulai. Let's go. What, buset. Terbang. Waduh. What? Wow. Wih. Wih. What? Apa yang harus dilakukan dia weh? Wah, gak ada obeng kawan. Gak paham aku kawan ya. Hah? Tadi dia lompat. Boom. Hilang kawan. Weh, bukankah itu terlalu curang dan terlalu kuat ya? Oke, kalau begitu kita akan coba. Oh my god, temen-temen. Sangat mengerikan sekali ya ini temen-temen ya. Kita bisa lihat. Dan ini sangat berisik sekali ya. Oke, kita dekatin. Yes. Wah, tapi kagak tahu nih siapa yang akan menang kali ini kawan. Kita akan menjauh sedikit lah ya, karena ini terlalu nyusahin, nyusahin ya. Langsung kita mulai, let's go. Oke, dilompat seperti biasa. Oke, nggak langsung mati teman-teman. Kali ini mantap sekali kayak gini lah, baru keren ya kawan ya. Oke, kita lihat, di empuk-empuk teman-teman. Oh my god, dua kepala. Wah, didau, dua kepala, tiga kepala mengempuk-empuk dia. Oh my god, dia nembak-nembak ya teman-teman ya. Buset, waduh. Masih dimenangkan oleh speakerman teman-teman ya. Tidak ada obeng ya adik-adik ya. Ini terlalu kuat dan terlalu tangguh ya teman-teman ya. Buset, ini mending gue lagi. Udah tiga kepala gede banget, segede gaban ini boy. Mending gue. Tapi kenapa mayatnya kagak hilang dah? Ah, nyusahin banget dah ya. Oke lah, kalau begitu kita akan coba cari musuh yang cocok untuk si speaker ini teman-teman. Dan ini kita udah ketemu ya, ini dari dekat menyeramkan ya, cuman ya kalau dari atas, dari pandangan dia deh, sip, curut banget ya. Kecil banget, kecil kawan, jadi nggak bisa ya, harus kita gedein dulu kali ya. Coba kita tambah gigi dia. Oke. Kenapa nggak mau ya temen-temen ya? Obit kagak tau kenapa nggak mau dia. Ya udah kita tambah musuh. Oh my god, buset. Nah, kalau begini sih oke lah kawannya. Kalian menurut kalian siapa yang menang dah? Ini udah jijibet jiji nih temen-temen. Kalian bisa lihat ini, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Oh my god, ditabrak, buset. Sangat epic sekali pertempuran mereka temen-temen. Wow, musuhnya masih sana woy. Loh, udah selesai. Lah, dia kagak ketemu atau bagian nih. Lah, tiba-tiba hitam. Lah, ini sangat horor sekali ya teman-temannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya tadi barusan, woi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pergi dah? Sana lah. Oke, ditumbuk lagi teman-teman. Tuh kan, ditembak. Duh. Wah, hitam meninggal lagi. Buset, dimenangkan oleh speakerman lagi ya. Speakerman curang banget ya teman-teman. Dia bisa lompat ke belakang dengan terbang dan sangat jg. Itu apa lagi di atas tuh? Oke, kalau gitu kita akan coba cari musuh lagi teman-teman yang cocok dengan dia lagi. Obit bingung banget dah mau lawan siapa lagi. Nah, kali ini kita melakukan percobaan Skibidi yang ya ada tangan ada kaki ya teman-teman nih. Dan kita akan gedein ya. Nah, kita gedein nih supaya mirip dengan dia kawan. Nah, kalau perlu agak lebih gede ya, soalnya Obit bosan banget lihat dia menang terus. Saya pengen melihat dia terbantai juga ya kawan ya. Jadi langsung aja kita mulai, let's go. Buset dah. Ya. Sepertinya kebantai sih kawannya, soalnya langsung menghilang dari muka bumi ya teman-teman. Apakah karena kebesaran? Kebesaran salah juga ya Obit ya, agak aneh juga Obit ini ya. Ya, nggak langsung satu hit juga dong ya, kan kasihan gitu kawan ya. Coba kita ulang deh, rematch ya. Nah, pertandingan rematch ini ya. Wadidaw. Salah. Kita rematch dulu teman-teman, pertandingan kayak gini harus di rematch ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba lagi kawan. Kali ini kita gedein tapi nggak segede yang tadi ya. Oke, segini aja. Kalau begitu let's go. Giga 21. Boom. Oh, udah terbang teman, tembak dan ya.
terpijak lagi dia kamar. Aduh, udahlah teman-teman, aku capek banget dah. Aku bingung banget menentukan deh siapa yang menang. Jadi kita akan coba yang lain aja pertempurannya, yaitu oh my god. Oh my god. Keren banget, weh. Let's go. Kali ini kita akan melakukan ini yang kecil-kecilnya, kawan. Oke. Kita akan coba yang gede-gedenya dulu. Widih, keren ya teman-teman ya. Oke, kali ini di sininya kita akan taruh yang pihak dari toilet. Pihak dari toilet apa ya? Buset. Serem banget, woi. Oke, 2 lawan 2 teman-teman. Kamera melawan Skibidi di toilet yang ini ya. Jadi langsung aja, enggak perlu pakai lama. 3 2 1, let's go. Duh. Oke, dihantui. Aduh. Kameramen terpojok sepertinya. Sangat OP sekali dari pihak ini, kawan. Dari pihak toilet sangat mengerikan ya teman-teman ya. Langsung terbantai saudara-saudara sekalian. Oke, kita hilangkan dulu. Oke, kita coba yang lain aja kalau begitu ya. Atau kita tetap yang ini. Oh, ini yang kecil-kecilnya, kawan. Oke, kita lihat. Oh my god. Yang dari kameranya kecil-kecil juga teman-teman. Ada nih. Oh, enggak ada yang ini. Kegedean ya. Yang tadi ada yang mana yang kecil nih? Ini dia. Oke, Ubit akan taruh agak banyak ya kawan ya. Biar seru aja gitu. Let's go. Sip. Kamera melawan toilet yang agak banyak ya. Nggak banyak-banyak amat. Jadi langsung kita mulai. Let's go. Dilempar granat. Buset. Granatnya. Wadidaw dia. Curang banget teman-teman. Makanya sembunyi di bawah aja dikejar kawan. My god, woi. Wadidaw, udah gak ada obeng kawan. Gak ada obeng ya teman-teman ya. Dia begitu mulai langsung melempar jurus granat yang sangat banyak, woi. Mana dah? Mati juga ya, buset. Ini kamera apa pihak toilet ini? Dari kubu sih pihak toilet teman-teman. Oh, wadidaw. Oke, kalau begitu kan Ubit coba lawanin lagi teman-teman dari pihak toilet. Kita pakai yang mana ya? Nih. Oh, ini keren banget teman-teman. Epic banget ya kan? Ada lagunya. Oh, let's go. Kita mulai. Oh my god, my friend, ini enggak gimana lagi Ubit ngomong ya. Ini keren banget. Wih, toilet yang ini keren banget, wih, hijau, wih. Sumpah kawan. Wih, mau taruh dia lagi kawan yang banyak ya. Sabar kan, tunggu di situ. Kita akan cari dia lawan yang tangguh biar agak lama ya. Kira-kira ini kali ya. Sangat GG gaming gede banget ya teman-teman ya. Sampai Ubit asletnya begini dah, buset deh ya karena bisa lihat tinggi banget, wih. Let's go, langsung kita mulai. Oh. Buset dah kawan. One hit langsung hilang rata, boy. Ubit padahal pengen menikmati DJ dari Skibidi toilet babak ya kan ya. Lagi. Kalau gitu itu jangan dia deh. Siapa yang tangguh dari pihak toilet tapi enggak ini teman-teman. Enggak yang langsung cepat mati gitu loh. Enggak kuat-kuat banget maksudnya Ubit ya. Ini kali ya. Oh, akan iya teman-teman ya. Ini dong. Biar DJ Gebo ya kawan ya. Oke, DJ Gebo enggak tebus shit ya. Oke, langsung let's go. Oh my god. DJ melawan gelombang suara yang sangat kuat sekali. Kayak misalnya tuh ada putih-putih, itu gelombang suara ya teman-teman ya. Udah. Di bawah lah kau berani. Oke, DJ melawan speaker teman-teman. Turun. Jangan di atas kalian. Turun. Oh my god, yang bisa lihat teman-teman. Berisik ya. Wadidaw. Wadidaw. Ini efek inkren sih kawan. Yang DJ. Wadidaw. Tapi dimenangkan oleh speaker ya.
Speaker dari jarak jauh sih teman-teman. Dia nyerangnya dari jarak jauh, yang satunya dekat-dekat dulu ya. Kalau ini apa nih? Buset, 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 eh, helikopter. Helikopter, helikopter. Widih. Widih. Oke, kalau enggak salah di toilet juga ada helikopter ya, kawan. Mana ya? Skibidi toilet. Ah, ini deh. Ehe. Ya bisa lihat nih, teman-teman. Karena ini lebih kecil, kita akan taruh dia agak banyak ya. Nah, kira-kira heli dari pihak mana yang paling kuat, teman-teman? Oke, kasih kalian waktu 3 detik. 1, 2, 3. Kita mulai. Dilempar granat banyak sekali, kawan. Pertarungan udara yang sangat epic sekali, saudara-saudara. Kita lihat di sana, teman-teman, dikejar begitu saja. Oke, udah selesai pertarungan lempar-melemparnya. Sekarang sumbok langsung. Satunya menghilang. Dan satu langsung mengeluarkan skill. Hilang langsung berapa orang tuh? Tersisa dua ya, teman-teman, langsung. Sisa satu. By one, satu lawan satu. Dipijak dan dimenangkan oleh speaker helikopter, helikopter. Wadidaw. Mantap betul, Bang. Kalau dia ngejar Obit gimana ya, kawan? Obit penasaran sih, coba. Wadidaw. Mending gue ya, kawan, begitu dia ngejar kita ya. Sangat luar biasa, epic bet ya, teman-temannya. Ngeri, 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 ngeri. Coba kita yang lain, kawan. Kita akan coba yang lain. Skibidi kop-kop. Ini apa nih, kop-kop nih? Wih, polisi. Widiw. Widiw. Ada polisi gaming, teman-teman. Oke, kita taruh. Ceritanya polisi menggerebek, kawan. Buset, berisik banget ya, teman-teman ya. Wah, skidi. Inilah dia pasukan dari polisi. Dari polisi toilet ya, teman-teman. Kita akan cari lawan untuk dia. Waduh, sorry. Ini sorry bet, dah berisik bet ya, kawan ya. Kita akan coba kameramen comeback. Wadidaw. Rock back maksudnya saya. Wah, ini gede banget, teman-teman. Widiw. Kalau dari ini sih udah pasti menang yang ini sebenarnya, kawan. Cuman kita tambah lagi deh yang polisi ya. Ceritanya penggerbekan, kawan ya. Nah, penggerbekan dah, buset dah. Let's go, langsung kita mulai. Baik sekali. Waduh, terus mundur dua orang, teman-teman. Wih, apa tuh? Apa tuh? Waduh, apa lagi? Wah, masih terjadi yang kayak tadi, teman-teman. Sesak nafas, woy. Kayak denger gak? Oke. Saya gak tahu itu apa ya, teman-teman, ngomong-ngomong ya. Tiba-tiba aja suka begitu, woy. Oke. Ini kenapa di bawah dah, buset dah. Naik, bang. Bang, naik, bang. Oke. Turun. Nih, polisi turun, nih. Takut betul, turun dah ya. Nah, proyek tuh. Waduh, kalah, teman-teman. Wah, masih OP-an polisi ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ini polisi banyak banget ya, kawan ya. Dan masih sangat kuat sekali, kawan ya. Mengalahkan raksasa kameramen yang begitu banyak, weh. Wadidaw. Keren sih. Aduh, apa? Sumpit terlalu horor, kawan ya. Saya nggak paham dah ini kenapa sih tadi meninggui terus ya. Oke, kali ini Obit bakal coba lagi ini yang bosnya yang kuat banget dan Obit suka banget bentuknya yang sangat keren ya, kawan ya. Kita akan coba cariin dia lawan ya. Maksudnya saya nggak tahu mau lawan siapa lagi dah, kawan. Dia pusing banget, ini apa nih? Nah, ini kan dia temannya. Ini temannya, kawan ya. Teman-teman mereka itu, buset. Kalau gitu apa dong, kawan? Lawan dia siapa dong? Apakah dari pihak si profesor bisa melawan dia ya, teman-teman? Cuman kan karena ukurannya kecil banget, kecil, kita akan gedein aja kali ya. Nah, gedein, langsung kita mulai, teman-teman. Profesor melawan bosnya, wey. Ditembak laser, kawan. Dibuset. Dia bisa ngeluarin kecil-kecilnya, wey. Atau buatin salah tekan. Enggak deh, memang perkecil-kecilnya, kawan. Waduh, kenapa dalam situ dia ngepak, wey? Wey, ngebak lah, buset dari orang ya. Oke. Hah? Kenapa dia damai? Wey. Lah. Teman-teman, dia berhasil meracuni kawannya, jadi dia mengambil alih badan si kamera, woi. Kalian bisa lihat, jadi ini parasitnya yang seperti di episode berapa ya? 30 ya atau 31, lupa sih kawannya. 30 kalau nggak salah, teman-teman. Jadi dia bisa ngendaliin si pihak kamera dengan cara memasukin parasit ke dalam mereka, woi. Dan ada di sini juga ya, teman-teman ya. Wow, kalian bisa lihat tuh, jadi dikendaliin, woi, kawan. Dan kita akan lihat kalau begitu ya, teman-teman ya. Berarti kan si pihak kamera itu sudah menjadi pihaknya toilet, teman-teman. Nah, kita akan coba taruh si siapa nih kamera lagi, kawan.
yang merah nih teman-teman. Let's go, kita akan kasih dia paham ya. Apakah dia akan berantem? Kita bisa lihat dia berantem teman-teman. Kayak tangkis tuh dia berantem. Dia bantuin si toilet jadinya karena dia udah dikendaliin ya. Wadidaw, wadidaw, keren betul, keren. Dan langsung kalah teman-teman. Karena begitu dikendaliin ini sangat berbahaya sekali kawan. Seperti Ubed bilang ya. Kalau dia udah ngendaliin yang gede kayak gini ya, wadidaw, kekuatan mereka sangat-sangat kuat banget. Dan yang tukang ngendaliin ini bisa dispon dia seenak jidat dia kawan. Ini banyak banget teman-teman yang bisa lihat nih. Wadidaw, keren banget ya ternyata ya. Oke. Kita akan coba buat ini ya. Mereka diserang dengan pihak toilet yang sangat banyak teman-teman. Oke, kita akan taruh ini. Oke, langsung kita mulai. Wadidaw, langsung diserang. Wah, ini wah, dia cuma ngendaliin satu orang aja tapi udah kuat banget, teman-teman. Kamu bisa lihat nih. Lah, jangan bilang ini udah dikendaliin juga. Enggak, Ding. Belum, teman-teman. Wadidaw, apa yang terjadi? Saya kok udah gak bergerak, kawan. Ngebug ya, teman-teman nih. Oke. Wah, mending gue satu sih, kawan. Wah. Oke, kalau gitu Ubed bakal coba taruh deh yang hitam lagi deh. Lihat dia berantem hitam sama hitam nih. Kok kuat banget ya, kawan ya? Apa karena ini menembak-nembak, kawan? Ngeri banget, woy. Wah, Dido deh hanya mengendalikan satu saja, teman-teman. Tapi udah jadi OP banget. Dan sekarang dia mengendalikan dua, teman-teman. Kalian bisa lihat itu. Udah dimasuki juga, dirasuki oleh kuyang. Buset dah. Wah, Dido, kalian bisa lihat tuh. Wah. Waduh, ngeri banget ya kekuatan dari pihak toilet ya teman-teman ya. Ubed kagak tahu ada kekuatan apa atau apa yang harus dilakukan pihak kamera sehingga dia bisa memenangkan pertempuran seperti ini kawan. Kalau udah dikendalikan yang gede-gede gini ya, ini udah serem banget teman-teman ya. Terlalu OP ya, kawan yang Ubed ya, yang ngendali-ngendaliin kayak gini nih. Kalian bisa lihat nih, wadidaw. Oke lah teman-teman untuk game. G-Remote ini game G-Remote jadi kawannya cuman bisa dilakuin pasang-pasang mode kayak gini keren banget ya. Jadi untuk gamenya sampai segini aja dulu. Kok kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan Ubed mau kalian komentar ya menurut kalian tuh pihak mana yang paling kuat ya. Untuk sekarang sih menurut Ubed toilet. Kalau memang mereka bisa berhasil mengendalikan yang gede-gede si meka-meka ini, pihak toilet itu sangat kuat sekali kawan ya. Cuman Ubed gak tau apakah ada senjata rahasia yang akan dikeluarkan lagi dari pihak kamera. Waduh apa lagi tuh? Buset tuh kan bengek lagi deh kawan, kaget saya. Saya gak tahu itu apa ya teman-teman. Jadi udahlah untuk videonya sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.